Rumah tradisional Nias, atau sering disebut Omohada, merupakan salah satu warisan leluhur kebanggaan masyarakat Nias, yang memiliki seni arsitektur tertinggi dan telah diakui oleh dunia. Tidak heran jika banyak calon arsitek datang ke Nias untuk mempelajari struktur bangunan berkolong yang unik tanpa memakai paku besi dalam pembangunannya. Terbukti juga bahwa rumah-rumah adat ini tetap kokoh berdiri sekalipun telah berusia ratusan tahun, dan juga mampu bertahan sekalipun gempa dahsyat dengan kekuatan 8,7 skala Richter mengguncang Pulau Nias tahun 2005 yang lalu. Apakah rahasia dan keunikan dari rumah adat Nias ini? Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Sobat Gonias, bersama saya Java, kali ini saya akan mengajak Anda ke sebuah desa tradisional dengan rumah adatnya yang unik, yakni di desa Lelelaha, kecamatan Gunung Sitoli Selatan, kota Gunung Sitoli. Nah, ada yang spesial dengan rumah adat ini, yakni rumah adat Laraga yang ada di Pulau Nias, itu rata-rata batu lempengnya itu hanya diletakkan di pondasi, di tiang pondasi rumahnya. Nah, keunikan rumah adat di Lelelaha ini adalah bahwa hampir semua dasar alas rumah itu penuh dengan batu-batu gepeng yang memang disusun sedemikian rupa. Ini salah satu karya leluhur masyarakat Nias dengan tingkat arsitektur tertinggi, sehingga bisa menciptakan bentuk rumah adat ini yang unik. Tentang pembangunan Omohada Laraga, biasanya itu ada 3 tahapan yang dilakukan oleh para pemilik rumah sebelum membangun rumah tersebut. Yang pertama sekali adalah mengadakan owasa sebelum mereka membangun rumah adat. Jadi seluruh kampung dan tetangga pun diundang dan mereka diberi makan. Konon katanya untuk mendirikan rumah adat ini, dalam mendirikan satu tiang ehomo atau pondasi itu membutuhkan satu ekor babi untuk dipotong. Dan rata-rata jumlah ehomo, Omohada Laraga ini, jumlahnya 66 batang pondasi, sehingga dibutuhkan 66 ekor babi pada saat mendirikan rumah adat ini. Dan yang kedua adalah untuk famadege omo. Nah, pada saat ini, itu adalah setelah lantai rumah selesai dibangun, mereka akan mengundang kembali warga untuk mengetes ketahanan rumah tersebut. Pada saat itu juga, para warga, penduduk setempat akan menari di atas lantai rumah yang telah dibangun, mengetes apakah sudah tahan atau belum rumah adat ini. Jadi itu tahapan kedua owasa yang dilakukan pada saat famadege omo. Pesta ketiga atau owasa ketiga yang dilakukan pada saat rumah adat telah selesai. Nah, di sana nanti seluruh masyarakat juga diundang kembali. Yang punya rumah tersebut ingin mendapatkan gelar kebangsawanan, maka dia akan membuat gowe di depan rumahnya, dan itu dibuat pesta owasa lagi. Nah,
dalam hal ini bisa kita lihat kalau kita jalan-jalan di sepanjang perkampungan tradisional yang ada di Nias bagian utara, kita melihat ada gowe atau menhir yang didirikan di depan rumah adat. Itu tandanya bahwa yang punya rumah adat itu adalah seorang bangsawan. Bicara tentang rumah adat Nias atau disering disebut Omohada Laraga yang berada di daerah utara ini, rumah adat ini terkesan unik karena pertama tidak memiliki paku yang menghubungkan setiap persambungan kayunya sehingga tahan terhadap gempa dan juga tsunami. Mungkin ini berawal dari pengalaman para leluhur di masa lalu pada saat tsunami dan gempa dahsyat menghantam Pulau Nias di abad ke-18. Nah, sehingga mereka membangun rumah-rumah adat di puncak bukit agar bisa terbebas dari bencana tersebut. Nah, menurut Alain M. Fiaro, seorang arsitek yang telah mengadakan penelitian di seluruh Asia, rumah adat Laraga bentuk oval ini dikatakan bahwa sebagai bentuk arsitektur vernakula terbaik se-Asia. Kenapa? Karena bentuknya oval yang lebih tahan terhadap gempa dan juga goncangan. Di mana nomor bagian mega busi udah. Lu tu jadi ham tu ke mana? Nanti mak soa, mak abu tu. Sobat Gonias, saya sekarang berada di dalam Omohada Laraga di Desa Lelelaka ini. Nah, salah satu keunikan rumah adat Laraga ini yang bentuk oval ini adalah dalam rumah itu ada namanya tubu-tubu. Jadi dia berfungsi untuk pencahayaan dalam rumah. Jadi kalau sudah contohnya pagi, jadi kalau kita ingin suasana rumah itu terang, kita akan membuka atap ini untuk tubu-tubu. Jadi ini gampang, ini diangkat, didorong ke atas dan kita bisa dapat cahaya yang cukup. Nah, ini disesuaikan seberapa besar cahaya yang kita butuhkan. Kalau kita agak redup, kita hanya tinggal menurunkannya saja. Nah, biasanya kalau hujan, nah biasanya diturunkan. Fungsi tubu-tubu ini juga untuk menjemur kain dulurnya di atas. Biasanya dulu kalau sebelum ada jemuran, nah biasanya menjemur kain dari atas ini di atas atap. Dalam rumah adat Nias juga itu tidak perlu pakai AC karena sirkulasi udaranya itu sudah lancar sehingga dingin, tidak panas. Suasananya luas, nah, itu nyaman raga, karena sebenarnya udaranya segar. Karena memang bangunannya terbuat dari kayu dan juga atapnya daun rumbia, maka rentan terhadap kebakaran. Contohnya baru saja ada satu rumah di daerah Serantai yang habis hangus karena biaya maintenance rumah adat ini sangat tinggi, maka apabila biasanya pemilik rumah itu sudah tidak sanggup lagi, biasanya mereka membongkar rumahnya dengan mengganti dengan bangunan permanen. Nah, biasanya ada beberapa hal kejadian yang terjadi di daerah Gunung Sitoli Utara beberapa waktu yang lalu, mereka membongkar total rumah adat tersebut karena mereka ingin membangun rumah permanen di atas tapak tanah yang rumah adat tersebut. Harapan lamina ya aga murba laraga dari Desa Lelelaka Banomo Andre masih gak mempertahankan, tapi isu keluhan bagaimana ada kera pemerintah ini naomo Andre no tola laihau gue satu kelemahan maya adalah atap ini tola lagat dijaga soalnya biaya lu mendukung masih gak madu naomo Andre lo masih gak feeder agak banomo permanen ini naomo Andre nanti dosoki sebelumnya banomo Andre berita naomo ada naomo sebuah Banu Akhozi sekitar 60 fahe sae rugi ya da'a. Ba laganti ya da'a nomu da'a na dombua ya da'a sisa ba sampua da'a. Nah, Sobat Gonias, di Desa Lelelaka ini selain adanya rumah adat, ada 5 rumah adat lagi yang ada di atas dusun 1 di Desa Lelelaka ini.
Kita juga bisa melihat ada beberapa rumah, sekalipun bukan rumah adat, tapi terbuat dari kayu dan atap rumbia, saling berhadapan-hadapan. Mematahkan stigma bahwa semua rumah adat Nias itu, terutama Omoh Adat Laraga itu, dibangun terpisah satu sama lain. Nah, di sini tempatnya masih asri. Jadi kalau ingin merasakan suasana yang berbeda, melihat bagaimana masyarakat Nias Gunung Setoli, kehidupan mereka sehari-hari, nah, datanglah ke Desa Lelelaka ini, nikmati suasana alam pedesaan yang sangat asri.